Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan lakukan demo untuk Amali 2 di mana kita akan membina molekul DNA hybrid. Okey, untuk Amali ini boleh rujuk muka surat 27 buku amal panduan Amali TDR protokol 10 untuk pembinaan molekul DNA hybrid. So, pertama sekali kita akan sediakan campuran tindak balas pencernaan ECR1. Okey. Jadi untuk penyediaan tindak balas ni hanya ikut saja. Okey, bahan-bahan isi padu bahan-bahan yang telah disediakan dalam jadual ini. Okey. Pertama sekali bila kita dah keluarkan enzim dan juga buffernya daripada -20. Okey, bila kita perlu tore dululah buffer. Okey. Kemudian kita ambil buffer dengan enzim ni, kita spin down untuk menurunkan semua bahan ke bawah tube. Okey, dan selalu letak buffer dan enzim di atas ais. Okey, jadi untuk eksperimen ni kita akan sediakan 3 tube. Okey. Tube 1, tube 2 dan tube 3. Okey. Di mana tube 1 okey merujuk kepada DNA genom bawang yang telah kita ekstrak minggu lepas. Kemudian tube 2 dan tube 3, dua-dua kita letakkan vektor PBS, vektor PB script. Okey, cumanya untuk tube 3, okey, selepas incubation selepas 1 jam dengan ECR1, okey, tube 3 saja kita akan sambung untuk rawatan dengan CIAP. Okey. Sediakan campuran mengikut volumen kat sini. So kita ikutlah secara turutan. Okey. Jadi untuk nombor sekali saya akan masukkan genom DNA genom bawang okey ke dalam tube 1. Okey, sebanyak 24 mikrolit. Okey, kemudiannya kita akan masukkan 3 mikrolit vektor PBS ke dalam kedua-dua tube 2 dan 3. Okey, 3 mikrolit. Okey, vektor PBS. Tube 2. Dan tube 3. Okey, seterusnya kita masukkan penimbal 10 kali sebanyak 3 mikrolit untuk tube 1. Okey, penimbal ECR1. Dan 2 mikrolit untuk tube 2 dan 3. Penimbal ECR1, 2 mikrolit untuk tube 2 dan 3. Okay. Kita boleh masukkan ECR1 3 mikrolit, sebanyak 3 mikrolit ke dalam tube 1. Okey, 3 mikrolit enzim ECR1.
Okey, enzim dia memang agak sedikit dikat dan melekit. So make sure bila kita keluarkan tip ni, kita lerikkan ke tepilah untuk mengeluarkan lebihan. Lebihan enzim. Okey, 3 mikrolit ke dalam tube 1. Dan 2 mikrolit untuk tube 2 dan 3. Okey. Jadi untuk yang terakhir, sepatutnya kita tambah air, tapi bagi DNA genom kita menggunakan volume maksimum. Okey, semuanya daripada DNA genom. Okey, untuk dapatkan hasil yang optimum. Jadi tak perlu tambah air. Kita hanya perlu tambah air untuk untuk sample vector, iaitu sebanyak 13 mikrolit untuk setiap ni. Air, guna air secara biasa je tu. Setelah selesai mencampurkan semua bahan, kita akan ketuk dia untuk mencampurkan ke semua komponen. Kita akan masukkan ke dalam centrifuge. Okey, balancekan dia. Okey. Dan kita akan spin down sebentar. So tekan short. Dah lepaskan. Okay. Sekarang kita akan bawa tube ni ke thermoblock untuk dieram pada suhu 37 darjah Celsius selama sejam. Okay. Masukkan. Okey, masukkan ke semua tube dan boleh dibiarkan selama sejam. Satu jam. Okey, kita akan keluarkan ketiga-tiga tube. Dan kemudian kita akan ramkan tube 1 dan tube 2. Okey, pada suhu 85 darjah Celsius untuk 15 minit bagi menyaktifkan enzim ikrawan. Okey. Kita akan letakkan tube 1 dan 2 okay, pada suhu 85 darjah Celsius untuk dia aktifkan selama 15 minit. Okay. Okay, sekarang kita akan sediakan rawatan CIP untuk tube 3. Okay. Di mana kita akan tambah 2 mikrolit enzim CIP dan seterusnya kita akan terus ram pada suhu 37 darjah Celsius untuk 30 minit. Okey, saya akan tambahkan 2 mikrolit. Okey, jadi kita akan ambil 2 mikrolit CIP dan tambahkan kepada tube 3 yang mengandungi percenaan vektor.
Okey. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan apa-apa buffer lain, memadai dengan menggunakan buffer enzim ikrawan tadi. Okey. So sekarang kita boleh terus proceed lah untuk incubate suhu 37. Okey, setelah di flick untuk dicampurkan dan spin down untuk menurunkan semua kandungan dalam cube ke bawah, kita akan terus proceed ke incubation lah. 37 celsius untuk another 30 minutes. Okey, setelah 15 minit berlalu, untuk inkubasi 85 derajat celsius ni boleh dah dikeluarkan cube 1 dan 2 tadi dan letakkan di atas ais. Okey, sementara kita tunggu cube 3 punya treatment selesai. Okey, selepas 30 minit, okey, kita keluarkan cube 3, letak atas ais. Sekarang saya akan tambah 3 microlit 100 micromolar EDTA. Tujuan dia untuk menyeaktifkan enzim CAP. Okey. Dia perlu ada additional step untuk menyeaktifkan dia. Okey. Campurkan saja ke dalam campuran. Okey. Baru kita boleh proceed kepada inactivation pada suhu 85 derajat celsius untuk 15 minit. Okey. Kita incubate untuk 15 minit. Okey, selepas 15 minit kita boleh keluarkan cube 3 dan letakkan atas ais. So sekarang ni ketiga-tiga reaksi tindak balas enzim dan CAP bagi tip 3 telah pun berjaya dilakukan. So, sekarang apa kita perlu buat? Kita perlu load ke semua sampel, okay, ke dalam agarose gel 1%. Okay, sekarang load semua dan lakukan electrophoresis bagi ketiga-tiga tip 1, 2 dan 3. So kat sini saya sudah sediakan gel agarose 1%. Okay, jadi untuk kita dalam electrophoresis ni, kita perlu load ke semua sampel. So dalam cube 1 ni sepatutnya ada 30 microlit kan. Jadi untuk load ke semua 30 microlit, kita kena tambah 6 microlit loading dye. Kan, ni sebab 1 kepada 5. 1 loading dye kepada 5 sampel. So kalau ada 30 microlit sampel, so kita tambahkan dengan 6 microlit loading dye. Okay. Manakala bagi tube 2 dan 3, dua-dua volume sama, 20 microlit. So kita akan tambahkan 4 microlit loading dye. Okey, disebabkan kita nak gunakan keseluruhan sampel, kita boleh terus masukkan loading dye ke dalam tube yang mengandungi sampel. Okey, 6 microlit. Okey, 6 microlit loading dye. Okey, campurkan terus ya. Okey. So it's okay untuk pipette up and down sebab DNA dah tercerna pun. Okey, kemudian kita masukkan 4 microlit untuk tube 2 dan 3. Tak microlit loading dye. Okey, tak apa, keluar sikit. Kita akan keluarkan sampel masuk ke dalam vent dengan perlahan-lahan. Okey, jangan lupa penanda DNA 1 KB sebanyak 8 microlit. Okey. Okey, sekarang kita ready untuk run electrophoresis. Okey, kita akan terus run.
Okey. Okey, set 90 volt. Masa 60 minit. Okey, kita boleh start run now. So, baca-baca, check dulu. Okey ke tak? Composite penurunan DNA daripada gel agarus dengan kit commercial gel NPCR kinap kit jenama Mercury Nigel. Okey, protokol 11 muka surat 29. Okey. So firstly kita kena setiapkan 3 tiub kosong. Labelkan siap-siap 1, 2 dan 3. Untuk setiap fragmen daripada tiub 1, 2 dan 3. Okey, kita akan ambil bulat tiub. Tak je. Yang kosong. Okey. Ni 0.94 gram. So catat kat sini. 0.94. Okey, tiub kedua. 0.94 juga. Okay. Yang telah selesai elektrofusis kita stainkan. Dan kemudian kita distainkan. Sekarang kita akan ready untuk pemotongan fragmen yang kita hendakilah. Okey, kita akan lakukan dalam ruang yang gelap. Kita dah tutup langsir kat sini. So kita akan okey. Kali ni kita akan memilih fragmen 1 KB ke 2 KB. Jadi this is 1 KB dengan ladder. Okey, so size 1 KB yang ni 1 KB 1.5 2. So kita akan potong dalam range yang ni lah. Okey, manakala untuk vektor, okey, vektor plasmid supercoil yang dipotong akan membentuk linear DNA bersaiz 3 KB macam tu. So 1, 2, 25, 3. Okey, so memang betul lah pada saiz yang kita gunakan 3 scalpel untuk 3 potongan gel. Okey, sebab 3 sampel berbeza, kita guna scalpel berbeza untuk mengurangkan kontaminasi lah. Okey, so untuk yang pertama kita akan potong. Okey, fragmen genomic DNA yang telah dicernakan. Okey, kita akan potong 1 hingga 2 KB. Okey, saya akan tunjukkan. So, okey. So, kita tahu 1 kat sini kan. So, kita just potong je macam ni. Kemudian 2 di sini. Okey, agak-agak lah. Okey, right. So, kita kalau boleh kita betul-betul ambil kawasan yang ada fragmen DNA. Okey. Untuk okey, tersesai. Okey, simpan dulu. Okey, untuk yang potongan gel kedua, tiub 2 vektor yang dicernakan. Okey. So dia ni. So ini kita memang di 2 3 KB lah. So kita potong atas, bawah, lepas tu begini. Okey. Okey. Dan yang terakhir tiub 3 VIP yang dicernakan dan dirawat dengan CIP. Sama juga sini 3 KB rounded. Okay. Kalau boleh ambil sedekat serapat yang mungkin dengan fragmen kita yang dahkilah. Kita dah potong. So biasanya kita nampak lah. Okay. So ini untuk yang okay. Ini untuk yang tip 1. So dia besar lah. Dia paling besar sebab dia range dia antara 1 hingga 2 kan. Okay, masukkan. Okey, tukar scalpel. Okey, ni yang tiub nombor 2. Okey, so okey. Okey, ni tiub nombor 2. Dan kemudian yang tak sekali lah. Scalpel daripada tiub nombor 3.
Right. Okay. Tunjukkan kalau nak tahu kita apa. Check kan. Sama ada kita berjaya tak. Try dah. Kita tengok ya. Okay, satu cara untuk tahu kita dah betul-betul ambil fragment gel yang betul, kita buka baliklah UV dan check lah. Okay, kalau tengok sini memang betul lah. Okay, alright. Okay, sekarang kita akan timbang semula tube yang kini dah mengandungi potongan gel yang kita potong tadi lah. Okay, so, timbang tube satu. Okay, 1.24 gram. Okay, 1.24 gram. Okay, tip 2. 1.00. Okay, dan lagi sekali tip 3. 1.01. Okay. Nak kira nanti. Okay, untuk mengetahui volume NTI yang kita perlu tambah ke dalam gel, kita perlu tahu berat gel lah. So, untuk tahu berat gel, okay, berat yang kita timbang untuk gel dalam tube tolak dengan berat tube kosong tadi. Okay, so ni yang saya dah kira. So, tube 1 dalam 0.3 gram bersama 300 mg. Tube 2 60 mg. Okey. Dan tube 3 70 mg. Okey. Jadi kalau dilihat sini untuk step 3 ni ada nyatakan okey, bagi setiap 100 mg isi padu kepingan gel, okey, kita akan tambah 200 microlit NTI. Okey. So kalau kita ada 300 mg, kita tambah dengan 600 microlit NTI, 60 mg tambah dengan 120 microlit NTI dan 70 mg tercampurkan dengan 140 microlit NTI. Okey, jadi untuk melakukan penurunan DNA daripada agarose, kita akan gunakan kit ni, kit daripada Mercury Nigel. Okey. Jadi tiga bahan utama ialah NTI, NT3 untuk washing, okey, dan reaction buffer untuk larutkan DNA. Okey, ni adalah kolom yang kita akan gunakan lah untuk setiap sampel. Jadi saya dah labelkan siap dah. 1, 2 dan 3. Okey, sekarang kita ke langkah keempat, iaitu kita akan masukkan penimbang NT1 kepada tube yang mengandungi potongan gel. Okey, ikut isi padu yang kita dah kira tadi lah. Okey, jadi untuk sampel pertama 600 microlit. Okey. Masukkan saja. Kemudian untuk tip kedua 120 microlit. Kita boleh gunakan yang ini. 120 microlit. Okey, 120 microlit dalam tip kedua. Okey, tip yang tak akhir 140. Okey. 140. Okey. Sekarang kita akan panaskan campuran gel dengan NTI buffer ni pada suhu 50 darjah Celsius. Kita gunakan goncangan lah untuk mencampurkan dia. Okey, 10 minit. Okey. So setiap mungkin setiap 2 minit ke, kita boleh datang dan check lah. Okey. Sama ada agar tu betul-betul larut ke tidak. Okey, selepas 10 minit. Okey. Kalau kita tengok kat sini memang okey, agar sudah tidak kelihatan
semua dah larut sepenuhnya lah dalam buffer anti NTI. Okey. Ya. Yang nombor 5 ni kan. Okey, so kolom dah siap ada dalam tip pengumpul. So kita akan pindahkan keseluruhan campuran ni ke dalam kolom. Okey, masing-masing. So biasanya saya akan setkan 800 lah. Okey, biasanya kapasiti maksimum untuk kolom ni 800 microlit. Okey. Okey, 800 microlit. Okey. Set 800. Okey. Kita akan pindah ke seluruhannya. Okey. So biasanya kita akan puppet up and down beberapa kali untuk pastikan dia betul-betul larut. Okey. Tengok dia penuh ke tak. Kalau pun tak penuh. Okey, penuh kan? So 800 ni memang maksimum lah. So dapat tak masa dia baki kan? Sebab ini gel yang tube 1. Tube 1 memang dia besar sikit. Sebab range size dia besar. So dia memang lebih. So tak apa. Ni kita letak dulu. Okey. Kita akan buat second round spin lah. So kita akan balik ke tube yang kedua. Okey. So ini sikit lah. Sebab gel dia kecil kan. Okey. Dan yang tip ketiga. Okey. Alright. Okey. Keluarkan semula. Okey. Spin. Okey, lebih ibu betul. Alright. Okey, sekarang kita akan empal. Tiup. Kolom tadi. Okey, show dia balance. Okey. Kelajuan 13,000 RPM untuk 1 minit. Okey, dah selesai. Buatkan. So, tip 1. Okey. Tip 2 dan tip 3. Okay. Kita akan buang okay, hasil turasan. Okay, buang dalam tu, masuk balik. Okay. Ingat tak tadi ada lebihan untuk tip 1? So kita akan masukkan lagi ke dalam kolom lah. Ni kita kena habiskan. So kadang-kadang pelajar biasanya akan dapat mungkin lebih lah. So habiskan saja. Okay. Okay. Ni kita boleh spin. Okay. Kita boleh guna mana-mana tube yang ada kolom ni untuk balancekan dia. Kita ulang semula. Okay, step yang spin tadi untuk 1 minit 13,000 RPM. Okay. Okay. Kita keluarkan. Okay, sini. So ada sikit lagi kan. So kita buanglah semua hasil tulisan tip 1. Okay, sekarang kita ke step washing. So pakai anti 3 sebanyak 700 microlit. Okey. Biasanya washing buffer ni ada etanol lah. Okey, sebab tu kita perlu tambah etanol sebelum kita gunakan wash buffer ni. Okey. Buka siap-siap. Okey, macam ni. Okey, 700 microlit. Okey. So, saya akan dispense. Dispense maksudnya kita akan gunakan tip yang samalah. So untuk teknik dispense ni, make sure ujung tip ni tak bersentuhan lah dengan tepi tube. Okay. Ataupun kolom lah kat sini.
Okey. Dia agak penuh, so tutup perlahan. Okey. Kita ulang semula pengemparan pada kelajuan 3000 minit juga. Okey. Sudah. Okey. Dah. Okey. Okey, ni terus boleh buang. Okey, hasil tulasan yang mengandungi washing buffer tadi. Okey, buang je. Okey, masuk balik. Pasal boleh masuk balik dalam ni. Okey. Kita akan spin dia semula tip ni untuk membuang lebihan etanol lah yang ada pada kolom. Okey, spin lagi. Okey. Okay, selesai. Keluarkan tip. Okey. Okey. So kita akan pindahkan kolom ni ke dalam microtube yang baru. Okey, jadi saya sudah labelkan tube ni dengan sampel yang sepatutnya lah. Okey. Jadi untuk sampel satu saya tulis detail purified genomic DNA. Okey, so it's understood lah purified from gel. Okey, for genomic DNA yang digested. Okey, so kita tahulah, perlu tahulah sampel apa kita labelkan. So selalunya saya akan label initial saya dan tarikh. So when you have your date, so you boleh backtrack balik you punya logbook lah. Okay, pada scan-scan ni kita buat apa. Okay, so tarikh hari ni 6/5/2020. Dan purified vector yang digested, and of course yang sampel nombor 3 purified vector digested dan treated with CIAP. Okay, so kita akan buka je. Okay, make sure kita masukkan kolom dalam tube yang betul lah. Okay, yang ini boleh buang terus. Okay, nombor 2. Okay. Okay. Dengan penambahan elution buffer, okay, pada pH 85, ia akan mengubah pH persekitaran antara DNA dan juga resin yang menyebabkan DNA tertanggal daripada resin lah. Okey, daripada kolom. Okey, daripada situ kita akan dapat larutkan DNA dalam elution buffer. Okey, dah 1 minit. So kita teruskan dengan elution. So kita masukkan dalam 30 microlit. Make sure. Okey, dengan berhati-hati kita keluarkan buffer ke tengah kolom. Okey, supaya dia sekatalah penyebaran buffer. Okey, 30 microlit. Okey. Kita biarkan okey, resin buffer melarut di dalam resin. Okey, dalam tempoh masa seminit macam tu. So sekarang kita akan imparkan okey keseluruhan kolom dengan tube yang baru ni. So selalunya saya akan kepakkan macam ni supaya tutup ni dia ke belakang. Okey, dan masukkan dalam ni. Ha. Okey. Sekarang
dapat lihat hasil elution. So biasanya kita akan dapat around 28 microlit. Okay, right, kita boleh buang kolom terus. Ini kita